saya akan mencoba menanyakan kepada warga sekitar mengenai keberadaan tandon air atau turntable-nya. Semoga saya mendapatkan informasi. Yuk kita cari sama-sama. Isi Pak, mau nanya. Dulu bekas relnya yang sebelah sono stasiun apa sebelah sininya, Pak? Barat stasiun. Hah? Baratnya stasiun. Belakangnya. Berarti sebelah yang sini? Ya. Oh, bukan yang kelihatan dari jalan raya, bukan ya? Oh, mau nanya itu aja. Ada berapa rel dulunya, Pak? Enggak tahu. Kalau relnya enggak lama. Sudah lama ya, nggak ada yang nggak ada yang menangin ya. Bidang kepalan, rendam. Oh, maksudnya dulunya masnya nggak ngelihat ya bekasnya dulu ya. Sudah nggak. Sudah lihat. Nah ini yang. Oh, mbah. Mbahnya nih. Ini rambai pinten. Rel. Rel di sit pinten itu. 4, 3, 5, 4. 4. Tangguandungan. Dua jalur. Ini di barat andungan kereta kecil-kecil itu. Oh gitu. Dulu apa keretanya dari mana ke mana tuh, Pak? Sebelah. Jalur enggak, jalurnya itu. Jalurnya muter kanan. Dari mana ke kota ya, dari kota ya, mana? Ya, ya. Ya. Ini dari air. Datang ini, datang sini, terus air sini, sini potong bersama, terus kembali sini, terus ada batu ini andungan itu. Andungannya, itunya masih ada tandon air ya, Pak? Airnya sampun dipendet. Oh, udah dibongkar sudah, ya? Sudah dibongkar, jadi berdiun juga. Oh, ada tadinya di sono? Ada ya, sono sumurnya nggak masih. Sumurnya masih dipakai atau? Nggak dipakai. Dari now ditutup. Oh, tapi udah nggak kelihatan sekarang ya? Masih. Kelihatan masih. Itu lewat mana, Pak? Sini. Ya. Ke sono? Ya. Oh, jauh nggak? Nggak. Oh, enggak jauh. Sumure ada. Masih ada masih ya? Masih ada sumure. Oh. Tapi tempatnya begin nah, air itu tandon air. Jadi di gandung di bom siun. Oh, gitu. Sudah dibongkar ya itu. Dibongkar ini. Sudah ya. Jalur-jalur itu runian itu dipotongi di cepot. Kalau anu rel ya, itu dipotongi sampai patok-patok itu dicor. Sambung batas, sambung dipotong-potong, ngeten. Awet, dikit-dikit, bagian. Oh, gitu. Ya. Kesana lagi, ada stasiun lagi, Pak? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Ini paling terakhir ya, stasiun? Terakhir di sini, ya. Oh, berarti kalau terakhir itu biasanya ada turntable atau pemutar lokomotif, bekasnya ada nggak? Ada, tetapnya. Dari sumur itu. Oh, tinggal ya, sumurnya aja? Ya ada, tapi boleh kesulitan. Oh, udah terpendam ya? Ya, terpendam. Oh ada tadinya buat mutar lokomotif ya, ada ya? Ya? Sebelah mana tadinya, Pak? Di rel. Ya enggak, buat mutar lokomotif itu atau turntable itu? Ya itu stasiun, itu stasiun atau kita kembali bilang Riki, kita bilang Riki yang dikali. Riki, kelekan Riki, lokasi Riki. Itu lokasi Riko. Itu adilannya berarti. Oh, buat itunya. Datang sini.
Jadi datang sini terus ambil air. Ambil air ya. Air dari sini. Gandeng mari, gandeng sini. Tiga belakang. Oh, tunggu penumpang. Masih ingat Pak ya? Dengan Pak siapa ini? Ademun. Mun. Itu ya. Dulu keretanya dari mana ke mana tuh? Kotanya? Dari Selahung ke Selahung, Ponorogo, Madiun. Oh gitu. Ya. Langsung ke Ponorogo, Madiun. Madiun, terakhir Madiun. Nah, Madiun dari mana tempatnya? Dari tujuan mana? Langsung ke rumah kami. Silahkan. Tujuannya. Oh gitu. Terima kasih Pak ya, ya atas ya, informasinya ya. Oh, umurnya sebelah sono ya? Iya, sebelah sono. Masih kelihatan kan Pak ya? Masih. Oh, umurnya masih. Oh, cuman yang tangki enggak ada. Enggak ada ya. Enggak ada kali. Apa ini? Sagak eh, tak masih ada. Sak mesinnya enggak ada. Oh, udah enggak ada. Bareng itu. Oh, gitu. Mesin air munggah itu. Berarti itu ada mesinnya. Putarannya juga udah enggak kelihatan ya. Ada mesinnya. Ada ya mesinnya dulu ya. Ada itu. Ayo datang sini. Matur suwun nggih. Assalamualaikum. Salam. Eh, Pak. Mas. Nah, ini lagi lihat peninggalan sejarah. Oh. Sepur. Saya mau nanya, kalau yang bekas apa tuh? Sumur tua peninggalan Belanda yang mana ya dulu? Jauh nggak Pak ya? Enggak. Masih kelihatan kan Pak ya? Kelihatan. Oh masih ya. Di sebelah barat ada sumurnya. Oh situ. Kalau ini bekas apa ini? Ano, yang air penampungan untuk minum kereta api. Oh, yang itu ya? Yang mana? Tandonnya ya? Iya. Tandon. Oh. Sumurnya barat. Itu lewat situ bisa, Pak. Iya, situ terus. Oh iya, terima kasih Pak ya atas informasinya ya. Sana. Oh iya. Kira-kira sumurnya di anu. Apa ya itu? Duruk. Duruk Pak ya? Kira-kira loh. Tapi ya lihat itu ada pelemnya loh, pelemnya. Oh gitu. Yowis. Suwun nggih. Ya, ya, ya. Dengan Pak siapa ini? Mbah Pak Iman. Mbah Pak Iman nggih. Orang sini asli? Asli. Asli ya. Teng mriki nggih. Iya, iya. Oh, zaman iya. Kereta api tahu semua. Oh, tahu. Dulu relnya di mana, Pak? Ini relnya. Pepaya itu rel semua. Oh, ini. Dua. Berapa jalur dulu, Pak ya? Sini 6 dulu relnya. Situ, situ, situ 6. Sampai sana 4. Ini simpang, simpang ke sini, ke tengah, ke barat. Banyak juga ya, rame dulu Pak Iwak? Wah, rame, tahun 70-an. Tahun 70-an rame ya? Iya. Terus tahun 78 tuh akhir tidak ada kereta api ke sini. Itu lokomotifnya masih uap? Masih anu kayu ya, uang kayu dari yang kayu. Diesel udah pernah lewat sini? Diesel belum. Belum. Oh, belum menangi ke diesel ya. Diesel enggak ada kayu semua. Oh, kayu semua. Bahan bakar ya, iya. Berarti dulu ngisinya di sini ya? Iya. Itu tandon airnya udah kemana tuh, Pak? Airnya itu kan yang tandonnya itu yang tempat air. Tandonnya itu iya, itu kan langsung keluar dari sumur tandonnya situ ada besi hitam. Heeh. Itu loh dulu. Cuma hilang udah enggak ada. Iya, dibawa ke museum paling. Oh, udah dicopotin ya? Iya. Itu kan tempat air, kayak air tuh ngerocok ke tempat kereta api. Iya, benar. Iya. Oh. Ayo, udah saya mau lihat dulu Pak ya. Iya, iya. Ayo, terima kasih. Iya, iya.
Ah iya, pengen tahu aja peninggalan Belanda. Ini sumurnya Pak, benar ya? Oh ini sumurnya dulu ya? Misi Pak ya? Nah, seperti inilah sumurnya ya yang masih tersisa di sini. Nah, bangunan yang di sebelah sana itu adalah bekas tandon airnya. Namun tandon air yang berada di atas sudah tidak ada, kabarnya sudah dibongkar. Mungkin hanya inilah sisa-sisa yang ada di stasiun ini, hanya berupa sumur dan bekas tembok tandon airnya. Ya, inilah sumur yang ada di area stasiun Selahung yang dahulu digunakan sebagai sumber air untuk mengisi ke tandon air yang akan digunakan untuk mengisi ke dalam ketel lokomotif uap. Dan ini adalah bangunan bekas tandon airnya, hanya menyisakan temboknya saja. Mungkin inilah sisa-sisa yang masih ada di area stasiun Selahung ini. Jadi dahulu jalur kereta apinya berada di sini.